Begitu kita cek kanan dan kiri, di bagian balan feeder, itu ternyata tertukar bahwa ini murni kesalahan tuning. Ini kita memperhitungkan, harus enak dilihat, harus terhindar dari yang namanya blind spot. Hai Imaging Gang, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau membahas satu buah speaker dari Alpine yang minggu-minggu ini atau bahkan bulan ini lagi cukup laku. Karena di minggu terakhir aja kita ada pemasangan 3 set speaker untuk tipe yang sama dengan kualitas yang sangat baik serta harganya juga masuk akal. Nah, ini yang terakhir, paling terakhir ya kita kerjakan itu ada pemasangan di Innovagenic. Lalu berikutnya ada pemasangan kembali dalam satu minggu, ini adalah mobil Toyota Veloz. Mobil ini sudah pindah 4 toko. Ah, yang bener Pak. Singkat cerita, begitu saya cek ke dalam sistem mobilnya, memang terakhir yang saya dapat itu bisa dibilang berantakan. Berantakan dari segi setting. Contoh, pada cutting frekuensi itu, yang 3-way itu, misalkan saya menggunakan tipe slope-nya adalah Butterwood. Tetapi sama orang yang lama, di settingnya sebelah kiri Butterwood, sebelah kanannya adalah Lingwood. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat tidak mungkin untuk dilakukan seorang instalator. Jadi minimal kalau mau butterwood semua biasanya, secara umum seperti itu. Juga di bagian balan feeder, begitu kita cek kanan dan kiri, itu ternyata tertukar. Antara kanan dan kiri, mid-bass-nya tertukar, tapi mid-range dan tweeter-nya itu benar. Nah, artinya fatal. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, artinya kita mengambil keputusan bahwa ini murni kesalahan tuning. Jadi saya turun dan sampaikan, Om, ini memang secara sistem tuningnya masih tidak layak untuk dibilang standar benar, apalagi dibilang enak. Oh, kenapa? Saya ceritain begini-begini. Nah, akhirnya, oh ya sudah, saya minta upgrade aja speaker yang kira-kira cocok untuk telinga saya. Nah, akhirnya pemiliknya itu langsung jatuh cinta dengan HDZ 653. Iya. Nah, untuk speaker ini, seri HDZ ini ada dua jenis, yaitu HDZ 653S dan HDZ 653. Nah, seperti yang kemarin kita pasang di Zenik, itu adalah 653S. Nah, untuk yang waktu itu kita pasang di mobil CR-V, itu HDZ 653. Nah, kali ini yang di mobil Veloz ini akan dipasangkan HDZ 653. Nah, perbedaannya itu hanya di bagian tweeter. Kalau yang ada kode S, itu tweeternya belakangnya lebih pendek alias lebih slim, itu aja. Kalau suara rasanya sama aja. Nah, speaker ini adalah jenis speaker 3-way, yaitu mereknya Alpine, tipe Hi-Res. Kalau kategorinya ini adalah sudah Alpine status. Jadi sudah barang high-end yang suaranya memang bagus, tetapi harganya masih dapat di angka 20 jutaan. Nah, untuk seri tingginya sendiri, Alpine F1 status itu dijual satu paket. Itu harganya hampir 600 juta. Karena sudah dilengkapi dengan DSP, dilengkapi dengan powernya, dan bahkan ada playernya juga. Jadi satu paket itu hampir 600 jutaan, belum include pemasangan. Nah, ini artinya menjadi grade kedua terbaru yang disuguhkan dari Alpine Jepang. Nah, untuk yang ini nanti di dalam mobil sudah lengkap komponen lain termasuk subwoofer. Nah, ini kategori yang smooth ya, detil tapi nggak bikin pedes. Nah, itu sulit kita jelasin. Nah, untuk karakter vokalnya,
ini sangat berbobot sehingga mendengarnya itu lincah, energik, seimbang dengan karakter Twitter. Nah, untuk mid-bass-nya sendiri, itu bobotnya juga cukup ya, tebel-tebelnya. Keindahan pada sebuah speaker dengan harga 20 jutaan, kalau suaranya bisa sebagus speaker ini, itu buat saya sudah amazing. Karena kita sudah beberapa kali memasang speaker yang harganya bisa di atas ini. Tentunya memiliki kelebihan dan kehebatannya masing-masing. Tetapi begitu saya mendengarkan ini dengan harga 20 jutaan lebih, tapi bisa seindah itu buat saya wow banget. Pokoknya amazing banget. Nah, langsung aja, karena ada pengerjaan di mobil Veloz tadi, walaupun saya nggak kasih lihat secara detail bagian belakangnya yang sudah dipasang, tapi saya mau kasih lihat proses pemasangannya untuk pilar 3-way ini. Ini kita memperhitungkan waktu memasang pilar 3-way itu setiap mobil berbeda-beda. Jadi kadang kita mengambil keputusan itu, pertama harus enak dilihat, yang kedua harus terhindar dari yang namanya blind spot atau menghalangi pandangan saat mengemudi, dan yang ketiga adalah menentukan posisinya atau arahnya. Jadi kadang ada mobil yang dashboardnya mundur serta terkesan lebar, itu kita berani bikin on axis. Nah, kalau dashboardnya sempit dan juga jaraknya dekat dengan posisi kita nyetir, saya biasanya bikin off axis. Jadi ngambil ke satu tengah antar penumpang, kira-kira di sini. Jadi bukan ke pandangan saya. Atau bahkan kadang off, benar-benar off. Jadi hampir menghadap ke spion mobil yang di atas. Nah, untuk mobil Veloz ini, karena tergolong ideal, saya bikin on axis menghadap ke kita. Nah, untuk pengerjaan pilar seperti ini membutuhkan waktu 4 hari, alias 3 hari rawat inap. Jadi harus dioperasi dulu. Boong. Yang benar. Hah? Nah, tentunya nanti setelah selesai, di hari keempat, saya tuning dan saya mau kasih dengar suaranya seperti apa. Oke, kita sudah di dalam nih, saatnya mau kasih dengar. Dan sebelum kasih dengar ini, saya kasih lihat ulang bahwa ini adalah hasil karya anak bangsa. Madat. Hasil karya anak-anak maksudnya, bro. Jadi tim kita sudah kita instruksikan setiap membuat pilar itu ideal, jangan terlalu berlebihan, dan yang paling utama adalah menghindari blind spot. Nah, untuk ketinggiannya ini ideal ya, tingginya segini, lalu nggak menjorok ke tengah. Blind spot itu batasnya adalah garis hitam kaca, ditarik ke sini tidak boleh lebih dari 4 cm. Nah, untuk speaker ini kemarin juga kita ulas di mobil Zenik. Ini tipenya sama. Nah, untuk suaranya, pokoknya, wow, kita bilang Alpine bersuara emas. Ini adalah kedua dari tipe paling tinggi. Bedanya ini tidak dilengkapi dengan power dan lain-lain. Ini murni speaker dan murah banget. Di harga 23 jutaan ya, 22,5 itu speaker sebagus ini dengan suara yang sangat istimewa menurut kita. Nah, langsung aja nih, kita mau tes denger, hanya diceritain cutting frekuensi, yaitu tweeternya ini kita cut di 3500, lalu ini bandpass 2500 low pass, HPF-nya 60, nyambung ke subwoofer. Nah, kenapa mobil ini saya tidak perlihatkan barang-barangnya, karena di belakang itu full ya, ada power, prosesor, dan prosesornya kebetulan pakai ZFox. Tapi saya lagi-lagi nggak shoot, karena ini kerjaan dari toko lain, ya, dari teman-teman kita lah, nggak tahu di mana. Yang penting, katanya sudah 4 kali ganti toko, kok masih belum ketemu.
akhirnya ketemu kita. Saya bilang untuk tuning kena biaya 2,5 juta waktu itu. Terus saya kasih tahu, kalau seperti ini apa nggak rugi? Saya bilang mendingan kalau mau ganti speaker ya sekalian sebelum kita setting. Jadi nggak kena hitungan setting ulang dua kali. Nah ini kita seperti biasa ya, test point dulu deh, biar nggak pakai lama. Track 5. Fa, center, mid, center, fa, mid. Mobil ini sudah kita tes pertama yaitu position. Kita harus mendengarkan letak suara itu dibagi 5, far, center, mid. Nah yang dimaksud far, center, mid, biar nggak bingung saya kasih video ilustrasinya. Far, center, mid, center, far, mid. Nah lanjut kita mau perdengarkan, jangan hanya suara vokal, karena memang three-way midnya sudah di atas. Kita tes pakai bass gitar track 9, yang bunyinya itu sebetulnya dari pintu paling banyak. Kiri, kanan, center. Nah, di track ini membuktikan bahwa bukan hanya suara middle up, tetapi middle low yang dari pintu itu seperti di atas dashboard. Nah, singkat cerita, saya mau langsung dengerin tonalnya karena kelamaan ya, tapi memang tujuan saya adalah menjelaskan hasil suaranya itu dan hasil settingnya itu seperti yang tadi saya ceritakan. Kita dengerin tonal. Jembatan metal sungguh indah, berpagar gedung merah. Ini yang ngebeat. Nah itu tadi pengetesan tonal beberapa potong lagu. Itu sudah saya kasih dengar. Suaranya benar-benar ideal ya. Kemernyes kalau kita bilang. Simbalnya asik banget. Vokalnya tebel. Dan low frekuensinya itu empuknya dapat. Minusnya kalau mau jujur ngomong, seandainya head unitnya ini yang memang bukan bawaan aja ya, syukur-syukur memang yang high res. Wah, ini nggak tahu nih speaker udah suaranya benar-benar melayang-layang. Oke, jadi penjelasannya tentang tes dengernya, tinggal lagu geber-geber. Ya, kita tes lagi underground. Wah, ini mau digeber nih pokoknya. Ceng. Nah, ini masuk simbalnya. Benar-benar di atas banget nih. Ini ya suara bass padahal jauh banget tapi kayak di depan saya nih. Beng 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 ya. Kita ulang. Wah, asik ya. Oke. Ini pasti geber memang bassnya digedein ya, jadi sedikit bergetar. Suaranya benar-benar terasa banget. Oke, jadi semuanya sudah saya jelasin. Kalau kalian mau tanya-tanya soal audio, karena ini kan ngebahasnya hanya satu speaker Alpine, kita tidak bahas pemasangan yang lain-lainnya. Kalau pengen tanya, om audio murah ada nggak, mahal ada nggak nih? Handphone kita nomornya di bawah sini. Jadi selalu kita pesan audio itu banyak pilihan, ada yang murah, ada yang mahal. Yang paling penting adalah waktu mau menentukan beli speaker sesuaikan dengan jenis musik yang diinginkan. Apakah kelasnya yang hanya geber-geber ya, yang butuh cadas banget, atau campur dari jazz, pop, sampai ke SQL sedikit lah,
itu bisa mengena. Nah, hati-hati, karena kalau salah beli speaker karena tidak sesuai dengan tujuan musik yang kita mau, akhirnya tidak kepake dengan baik. Semoga bermanfaat, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Imagine.